kasih. Saya Nur Yulia Trisnarisih sebagai anak pertama. Saya Hani Maria Tiviana sebagai anak kedua. Saya Lai Fauzia Kamila sebagai staf administrasi. Saya Nida Putri Lestari sebagai narator. Saya Hidayati Nurfia sebagai perawat. Saya Dari Kelas sebagai dokter. Saya Dewi Mustofia sebagai mama. Saya Bagus Puji sebagai papa. Rumah terdapat keluarga yang terdiri dari mama, papa, dan anak. Kedua orang tua tersebut mempunyai dua orang anak yang bernama Hanif dan Lia. Pada suatu hari, Hanif mengalami demam tinggi dan Lia memanggil mamanya karena melihat kondisi Hanif yang terbaring lemah. Kamu kenapa deh kok diem aja? Gak apa-apa. Kok panas? Mama. Biasanya panas. Ada badannya panas. Enggak, biasa aja sih, enggak panas. Oh, iya, demam tinggi ya, Bu. Bentar ya, Mama pengen papa dulu. Kamu kenapa, saya? Enggak apa-apa. Wajahmu kok pucat? Papa dan Tex saja. Nggak mau. Kalau nanti sakit parah gimana? Ya. Mama, papa, dan anak-anaknya segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan Hanif. Sampai di rumah sakit tersebut, mama menemui perawat. Papa dan Lia menunggu di depan ruangan. Iya, menghampiri pasien dan membawa alat-alat untuk memeriksa pasien. Kemudian dokter memeriksa pasien. Apa yang dirasa dek? Panas kan? Perutnya nggak enak atau gimana? Enggak. Oke. Ini sih ya saya pincang dulu. Nafas juga lagi. Perutnya gitu gak enak, gak pengen muntah atau gimana? Sebenernya saya tes dulu ya, kok kayaknya panas banget. Ini sebelumnya makan apa kok bisa sampai rasanya sampai lemas? Gak makan. Gak makan. Ya ini telah makan. Ya. Ya, coba diangkat. Kalau panas setinggi ini sampai hampir 40. Lain kali kalau misalnya udah ngerasa panas terus apa perutnya enak langsung bilang sama ibu ya, jangan tahan. Dek, jangan ngambil. Ibu, saya mau bicara sama ibu sendiri. Bukan, dan dicatat oleh perawat. Kemudian dokter berbicara kepada pasien bahwasanya pasien harus menjalani rawat inap. Iya ibu, setelah saya periksa ibu tadi, karena saya juga sampai mencapai angka 40 celcius. Kemudian anak ibu sendiri merasa enak kan? Jadi ibu itu harus Jadi bagaimana itu tujuannya? Ya, tujuannya apa? Oke, nanti saya kasih datanya ibu, nanti bisa sampaikan.
menyiapkan selimut kepada pasien. Dari pihak rumah sakit untuk pengobatan selanjutnya. Setelah itu Papa dan Lia mengakhiri Hanif dan Mama. Gimana keadaan Hanif? Sudah Hanif di rumah sakit dan keluarganya yang menjaganya sampai sembuh dan dinyatakan boleh pulang. Papa dan mamanya segera melakukan pembayaran ke ruang administrasi. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Sus, saya mau pelunasan anak saya di kamar merawat 2. Atas nama siapa ya? Atas nama Hanif Wahyu Eviana. Anaknya berapa? 12 Desember 1999. Baik, di sini tertera tanggal masuk tanggal 20 Desember 2017 dan keluarnya tanggal 22 Desember 2017 di kamar mana ini ya? Baik, ini totalnya 3 juta. Silakan tanda tangan.